hari ni aku nak tunjuklah berapa sebab mu bawa sepanah semalam pergi studio. Jadi sebelum tu just nak tanya mana tanya spare? Tayar spare. Tayar spare tak beli lagi. Apa tak beli? Beli kereta siap dengan tayar spare. Iya ke? Iya ke ni? Cuba mu tengok bonet. Alah. Kereta mah mahal tapi bukan masalah mahal. Tayar spare dalam bonet. Aduh, mananya? Mana ada tayar? Allah, apa? Cuba mu angkat ni. Mu angkat. Allah, susah sangat. Tolonglah. Ni. Aduh. Siapa? Nampak tu tayar. Oh, duduk sini. Patutlah berat sama ni. Memanglah setiap kereta ada tayar spare. Macam okay. Tu ke? Ni sepanah dia. Ni sepanah yang disediakan. Oh, sepanah. Ha, lepas tu, ni tayar dia. Oh, macam tu. Ha, nampak ni? Alah. Ni tayar spare. Okey. Kalau jual aku tak? Tayar jual. Kalau jual macam mana? Nanti kalau rosak macam mana? Pancit dan nak pakai. Itulah. Lepas tu dalam dia ni semua. Ha, ini yang untuk jack. Ni untuk jack ni. Eh, kejap lagi kau kemas balik semua ni eh. Ni mu tahu untuk apa ni? Ni tahu untuk apa? Untuk apa? Apa? Ha? Bahan. Bukan bahan. Pastu. Ini untuk kita jack kereta. Oh. Angkat. Okey, supaya ni yang jack macam tu lah. Okey. Oh, macam tu. Sekarang ni aku nak check mu punya tayar sikit boleh? Check tayar? Check tayar. Boleh bang? Haa. Sini bang. Lepas tu. Oi. Okey. Mengikut daripada tayar ni, ha? Tayar mu ni dah botak, Mek. Ya ke? Ha. Mana botak? Ini botak. Mu tengok tayar ni. Okey. Eh, dia kalau botak, licin kilat. Tak, ini dah kategori botak, dah kena tukar. Lagi satu, dekat tayar ni, dia ada satu nombor. Mu nampak ni, 1112. Ha. Maksudnya tayar mu ni keluaran pada tahun 2012. Oh, bukan saiz tayar ni. Saiz tayar mu kena tengok dekat sini. Mana ke? 19550. Oh, tu saiz dia lah. Saiz dia. Sekarang ni mu tengok sekarang 2018. 2015. Mu punya tayar 2013. Tayar paling kuat pun boleh pakai dalam masa 5 tahun. Maknanya boleh pakai lagi lah ni. Tak boleh pakai lah ni. Eh, tak sampai 5 tahun lagi. Dah botak. Masalahnya. Ah, okay. Duit tak ada. Jadi mu kena tukar tayar ni sebab untuk keselamatan lah. Itu antara faktor mu kena tengok nak beli tayar. Kena tengok ni tarikh ni kalau boleh tahun 15, 2015 okay. Kalau tahun kurang maknanya mu boleh minta diskaun. Kalau tayar kereta kau? 2015. Kita tukar dua lah. Tak boleh, kereta mu mahal, kereta aku murah. Okey, nanti aku nak tengok cara macam mana nak buka tayar. Siapa nak buka? Dah buka. Alah, dah buka. Eh, dah. Kerja. Dah. Eh, kemas. Ah, cara masuk sendiri. Dah, jom.